Menteri Pertahanan Republik Indonesia Tiba di tempat acara maju. Hadap! Kanan! Hadap! Kiri! Gerak! Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang kami hormati Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para kepala staf angkatan, para pejabat utama TNI dan Polri, hadirin undangan, serta calon perwira remaja TNI Polri tahun 2024 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami haturkan ucapan selamat sore dan selamat datang di Gedung Balai Sudirman Jakarta, tepat di hari ke-12 di bulan Juli tahun 2024 pada acara ceramah pembekalan Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada calon perwira remaja Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada sore hari ini, laporan Komandan Jenderal Akademi TNI kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama ceramah pembekalan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Om Swastiastu nama budaya. Salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo para kepala staf angkatan yang saya hormati dan saya banggakan, kepala staf angkatan darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, kepala staf angkatan laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, kepala staf angkatan udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Komandan Jenderal TNI, Lenan Jenderal TNI Rudianto. Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purwadi Arianto, para Gubernur Akademi TNI Polri, dan seluruh pejabat Mabes Angkatan yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati, saya banggakan, dan yang saya cintai, seluruh taruna dan taruni, Calon Perwira Remaja TNI dan Polri tahun 2024. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Pada sore hari ini saya mendapat kehormatan diundang oleh Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memberi pembekalan kepada saudara-saudara sekalian. Para calon remaja yang sebentar lagi akan dilantik, saya kira ini kesempatan yang baik untuk saya memberi beberapa petunjuk-petunjuk beberapa catatan-catatan bagi saudara-saudara sekalian yang akan menempuh suatu panggilan profesi, panggilan pengabdian yang mulia, yang terhormat bagi sebuah bangsa. Tetapi dari awal, saya harus ingatkan bahwa profesi yang saudara pilih adalah profesi yang mulia, tapi yang menuntut pengorbanan, menuntut pengorbanan yang besar, pengorbanan bahkan yang terbesar profesi ini profesi yang mulia yang terhormat yang dihormati tapi yang menuntut kerelaan berkorban yang sebesar-besarnya yang menuntut jiwa dan ragamu Saudara-saudara sekalian, mungkin lebih pantas kalau saya panggil Anda anak-anakku, mungkin juga cucu-cucuku. Mungkin Anda telah memilih kehidupan ini dengan sukarela, Anda telah digembleng di tempat. Menempuh pendidikan yang cukup padat lama, tapi kalau saya ingat waktu saya seusiamu, banyak di antara teman-teman saya yang mungkin kurang memahami apa itu. Arti kehidupan seorang prajurit, seorang bayangkari negara di sini, karena saya ketemu dan saya berhadapan dengan prajurit TNI dan prajurit kepolisian. Saya memberi sekedar judul pembekalan saya dengan judul ya yang merupakan inti daripada apa yang, yang ingin saya sampaikan. Judul pembekalan saya saya beri judul Perwira Kesatria Pembela Tanah Air. Saudara-saudara, saudari-saudari, para calon perwira di depan saya ini kalian sebentar lagi menjadi perwira yang artinya kalian harus menjadi kesatria dan saudara sesungguhnya adalah pembela tanah air. Nasib dan bangsa Nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu. Kau dipilih, kau diseleksi, kau digembleng. Untuk pada saatnya, kau harus membela tanah airmu, saudara-saudara. bernegara bernegara itu yang disebut oleh ilmuwan itu statecraft bernegara itu statecraft statecraft artinya adalah Pengelolaan negara secara handal, terampil, dan cerdas. Pengelolaan negara secara handal, terampil, dan cerdas. The skillful management of state affairs. Ada tiga macam statecraft, ada tiga aliran bernegara. Yang pertama aliran ideologi. Biasanya aliran ideologi ini berjalan dalam kurang lebih 70 tahun pertama sebuah negara. 70 tahun pertama sebuah negara urusannya adalah ideologi. Apakah kita demokrasi atau kita otokrasi? Atau kita diktator, atau kita oligarki, pendiri-pendiri bangsa kita memilih bangsa Indonesia sebagai demokrasi, kerakyatan, kedaulatan rakyat. Ada negara yang berdasarkan faham ideologi ekonomi kapitalisme. Atau sosialisme, kapitalisme, atau komunisme, ada negara yang berdasarkan rasialisme atau liberalisme. Kita pernah mengalami dijajah, waktu kita dijajah, negara itu adalah negara imperialis, berdasarkan rasialisme di atas kulit putih di tengah-tengah bangsa asing Asia Timur yang disebut Fremde Osterlingen baru kita pribumi golongan paling bawah yang mereka sebut Inlander Inlander pribumi bahkan Inlander itu oleh Belanda dianggap lebih rendah dari anjing. Karena di beberapa tempat waktu kita dijajah selalu ada papan-papan prasasti-prasasti yang menceritakan atau yang menggambarkan atau yang memerintahkan dilarang untuk anjing dan pribumi. Forbidden for honden ...and Inlander. Yang ini agak salah terjemahannya. Kalau yang benar verboden... ...dilarang. For Honden, ya Honden dulu. Baru Inlander. Honden and Inlander. Jadi anjing dulu baru kita. Kita dibawa anjing. Saudara-saudara sekalian... ...saya... ...tahun 78... Letnan satu Prabowo Subianto pernah membawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggerai. Waktu itu, kolam renang dari zaman Belanda yang paling murah karena paling tua. Waktu itu sudah nggak begitu bagus, tapi saya bawa anak buah saya latihan berenang. Waktu itu. Si jantung ke pasus tidak punya kolam renang. Waktu saya datang ke Manggerai, di kolam renang itu, saya melihat ada prasasti di tembok yang tertutup oleh lumut. Ini tahun 78, ya, 28 tahun setelah kita terima kedaulatan. Saya dasar ingin tahu apa yang ditutup oleh lumut itu. Saya bersihkan itu lumut dan saya ketemu tulisan Forbidden for Honden and Inlander. Bayangkan tahun 78. Karena saya marah dan dongkol, saya suruh bongkar itu. Saya sadar sekarang saya salah. Harusnya jangan dibongkar, jangan dibuang, harus disimpan sebagai bukti untuk kalian semua. Kita, bangsa Indonesia, pernah dinilai lebih rendah dari anjing. Hai anak-anakku, kau penerus bangsa kita, tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau faham. Betapa bapak-bapak kita, mungkin kakek-kakekmu, nenek moyang kita, betapa nenek moyang kita harus merebut kemerdekaan, harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik. Ya ini negara yang dulu berkuasa di sini dan yang menilai bahwa kita ini adalah lebih rendah dari anjing kita ini bisa duduk di ruangan yang baik ini kau akan dilantik karena Andi patah karena puang sidi. Ini cerita tentang Westerling, peristiwa-peristiwa di mana dia muncul, tapi tidak hanya dia di semua daerah, dari Aceh sampai ujung timur, pasti banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi, saudara-saudara, kalau kembali kepada bernegara. ada bernegara berdasarkan ideologi kemudian sesudah 70 tahun sekitar itu biasanya negara itu akan bernegara berdasarkan tujuan kemakmuran ya yeah. aliran ekonomi negara bertujuan meraih kesejahteraan dan kemakmuran Kalau yang 70 tahun pertama biasanya yang mimpin adalah para pejuang kemerdekaan dan para prajurit. Sesudah itu, begitu kita beralih kepada aliran ekonomi, yang mimpin biasanya para pengusaha dan para ekonom, ahli ekonomi. Tapi ada aliran ketiga bernegara, dan ini kadang-kadang kita lupa. Elit bangsa Indonesia lupa. Yang ketiga ini adalah aliran realisme di Indonesia. Selama ini, yang selalu diajarkan adalah aliran ideologi dan ekonomi. Lupa, saya sendiri baru ngah bahwa bernegara itu ada aliran realisme. Kenyataan, kalau negara bertujuan, kalau negara berdasarkan realisme, negara itu tujuannya harus survival. Survival suatu bangsa, karena pasti ada konflik politik, ekonomi, konflik pertahanan, dan sebagainya. Dan ini hari-hari ini kita lihat dengan mata kita tiap hari Ukraina, Sudan, Somalia, Yaman, terakhir Gaza, perang dibantai rakyat, anak-anak dibantai hitungan terakhir 136,000 penduduk Gaza terbantai. Ini adalah penemuan jurnal Inggris, The Lancet, hitungan mereka 136 ribu. Sebagian besar anak-anak kecil. Saudara-saudara, kadang-kadang elit bangsa Indonesia lupa. Undang-undang dasar 45 di mulut, tapi kita kurang baca, kurang mengerti. Bahwa tujuan nasional kita, yang ada dalam pembukaan undang-undang dasar kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama, melindungi baru memajukan kesejahteraan, jadi ekonomi. Kemakmuran itu kedua, pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan, melaksanakan keterlibatan dunia. Ya, untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan bandara? Untuk apa kita bangun kereta api? Cepat! Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Jadi, saudara-saudara, masuknya kalian ke dalam TNI dan Polri adalah bagian dari tujuan nasional. Kita butuh tentara yang sangat kuat. Kita butuh kepolisian yang sangat hebat. Ini survival kita sebagai bangsa. Saudara-saudara, berapa tahun yang lalu, katakanlah 35 tahun yang lalu kurang lebih, ada sebuah studi dari Harvard University. Mereka membuat suatu research tentang semua peradaban. Semua pemerintah peradaban yang bertahan di atas 300 tahun. Ternyata tidak banyak. Kalau tidak salah hanya ada 10 peradaban yang bertahan 300 tahun ke atas. Pertama Tiongkok. Tiongkok tertulis saja sudah 3000 tahun sejarahnya. Tidak tertulis mungkin 4000 5000 tahun. India sama kurang lebih 2500 tahun lebih 3000 tahun. Persia sama di atas 2000 tahun. Romawi 1000 tahun. Peradaban Islam 1000 tahun. Unggulnya puncaknya. Maya dan Inka di Amerika. 700 tahun, 600 tahun. Rusia. Kurang lebih 900 tahun. Inggris. Kurang lebih 400 tahun. Amerika Serikat. Sampai sekarang sekitar 80 tahun. Apa, mereka research, what is the common denominator? Apa unsur yang ada di peradaban-peradaban yang di atas 300 tahun ini? Apa, ter ter ternyata ada tiga. Tiga, tentara yang unggul, intelligence dan polisi yang unggul, ini kurang polisinya intelligence polisi and security yang unggul, birokrasi yang unggul. civil service. Ingat ini 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu